Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang diprediksi bakal menjadi calon juara tahun ini. Pada video ini kita akan membahas secara tuntas tentang peserta tersebut dengan alasan-alasan mengapa dia dijadikan sebagai calon juara Liga Dangdut tahun ini. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan agar ke depan channel ini lebih baik daripada sebelumnya. Oke, langsung saja kita akan melihat peserta tersebut dan apa alasannya dia dijadikan sebagai calon juara Liga tahun ini. Adapun peserta tersebut adalah Dini Francisca Marpaung. Alasan yang pertama, Dini Francisca Marpaung merupakan kontestan dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang sangat diperhitungkan di panggung Liga Indosiar selama ini. Bagaimana tidak? Belajar dari peserta-peserta sebelumnya yang berasal dari Sumatera Utara, mereka selalu memiliki vokal yang cukup bagus. Dan peserta dari provinsi tersebut selalu masuk ke top 10 besar, bahkan ada yang masuk ke top 4 besar pada acara Liga dan The Academy beberapa tahun yang lalu. Alasan yang kedua, umur yang masih sangat muda. Saat ini Dini masih berusia sangat muda, yaitu kurang lebih 14 tahun. Sehingga Dini sangat panjang waktunya untuk terus mengasah skill dan talentnya ke depan. 14 tahun saja vokalnya sudah sangat bagus. Tak tertutup kemungkinan satu tahun atau lebih vokal Dini akan melebihi dari yang diharapkan selama ini. Alasan yang ketiga, kekocakannya bisa menaikkan rating Indosiar. Sudah tak asing lagi bagi kita para pecinta dangdut Indonesia, khususnya para pecinta Liga Indosiar 2020, bahwa Dini Francisca Marpaung setiap penampilannya selalu membuat para penonton terhibur dengan kepolosan dan kekocakannya selama ini. Baik penonton di studio maupun yang ada di rumah. Maka dari itu, tak salah jika penikmat acara Liga 2020 selalu setia menunggu Dini untuk tampil di panggung Indosiar. Secara bisnis, semakin banyak masyarakat yang menyukai acara tersebut, maka secara otomatis pula rating program Liga akan naik. Dan pastinya para pengiklan akan bersaing agar iklannya bisa ditampilkan saat acara tersebut berlangsung. Alasan yang keempat, polling SMS Dini Francisca Marpaung yang selalu tinggi. Selama Liga 2020 berlangsung sampai saat ini, Dini adalah salah satu peserta yang selalu mendapatkan polling SMS paling tinggi. Kita tahu bersama bahwa acara Liga Indosiar 2020 tak hanya menonjolkan suara vokalnya saja, melainkan polling SMS sangat diperhitungkan dalam acara tersebut. Terbukti bahwa ada beberapa peserta yang memiliki suara yang cukup bagus, namun ia harus tersenggol karena polling SMS yang rendah. Akan tetapi hal itu tidak pada Dini. Dini selalu mendapatkan polling SMS paling tinggi selama ia tampil. Dan itu pertanda bahwa Dini sangat didukung oleh masyarakat Indonesia
khususnya Provinsi Sumatera Utara, untuk menjadikan Dini sebagai juara tahun ini. Alasan yang kelima, memiliki vokal yang cukup bagus. Meskipun Dini masih tergolong peserta dengan umur yang sangat muda, tetapi tidak pada vokal suaranya. Selama ini ia mampu mengalahkan para seniornya dengan umur lebih tua dari dia. Hal itu juga terbukti sampai saat ini ia masih terus berlanjut ke top 9 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Alasan yang keenam, memiliki wajah yang imut, lucu dan cantik. Untuk menjadi seorang penyanyi top, vokal tidaklah menjadi patokannya. Wajah yang cantik adalah salah satu kriteria untuk menjadi penyanyi top di Indonesia. Dan Dini memiliki itu. Bahkan banyak netizen yang mengatakan Dini mirip dengan mendiang Nike Ardila. Itulah alasannya mengapa Dini Francisca Marpaung, Duta Lida dari Provinsi Sumatera Utara, yang diprediksi bakal menjadi calon juara Liga Dangdut Indonesia 2020. Dengan alasan-alasan tersebut yang telah kami sampaikan tadi, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa Dini bakal menjadi juara Liga Indosiar tahun ini. Oke, ini saja yang bisa saya berikan informasinya kepada sahabat Lida dimanapun berada. Jangan lupa untuk mendukung Dini dengan cara SMS. Ketik Lida spasi Dini, kirim ke nomor 97288. Atau bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share, serta tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Oke, ini saja yang bisa saya berikan informasinya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.